Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Deni Hijab, khususnya di channel Hijab. Nah, menyambung yang kemarin lagi ya, kita dalam mengenal bahan-bahan dari hijab. Kita menyambung yang semalam. Kalau semalam itu Nuri Pack yang saya perkenalkan, yaitu Nuri Pack modelnya motif. Nah, sekarang ini Nuri Pack yang saya perkenalkan ini polos, tetapi bahannya sama. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia Nuri Pack polos. Ada bunga-bunga, motif bunga timbul ya, ada motif bunga timbulnya. Tapi dia satu warna dengan warna dasar dari jilbab itu sendiri. Kemudian ini dia warnanya warna kuning kunyit. Ini juga ada warna hitam. Nah, warna hitam ini untuk motif yang sewarnanya lebih nampak karena dia lebih kilat ya, lebih kilat dari warna dasarnya. Nah, ini kemudian ada warna abu-abu ya, ada warna abu-abu yang tadi hitam, kemudian ini kuning kunyit. Nah, ada warna lain, bentar saya ambil. Ini ada warna ungu ya, ungu. Kemudian ada warna biru ya, ada warna biru. Kemudian warna coklat. Kemudian ini ada hijau botol, aduh manis sekali ya, hijau botol. Nah, merah dan yang lain-lainnya, merah hati, putih juga ada. Jadi ini bisa kita gunakan untuk pergi ke kantor ya, pergi ke kantor menggunakan batik atau blazer atau baju seragam. Bisa dilipat segitiga, bisa dilipat segitiga. Terlihat motifnya manis kan, cantik sekali kan. Jadi walaupun polos, dia tetap kelihatan elegannya. Jadi sangat cocok ya digunakan untuk pergi bekerja, untuk jalan-jalan juga bisa, untuk menghadiri resepsi pernikahan dan yang lain-lain. Dan kawan-kawan semua, para muslimah bisa membeli ini langsung kepada kami dengan langsung komen, nanti kita follow di WhatsApp. Langsung komen saja di kolom komentar. Ini dia warna hijau botol ya, sekarang ini tahun 2018 hijau botol lagi naik daun ya. Jadi nampak motifnya yang sewarna ya, dia lebih mengkilat ya, tapi tidak mengganggu jika kita menggunakannya untuk pakaian-pakaian yang bercorak, kemudian seperti batik dan yang lainnya, atau pakaian polos sendiri juga nggak masalah memakai ini. Dah. Nah, untuk hari ini mungkin ini saja yang bisa saya bagi pada kawan-kawan muslimah semuanya.
semoga apa yang saya bagi ini menjadikan info bagi kawan-kawan bermanfaat untuk dijadikan referensi dalam membeli, dalam mencari untuk dipakai, yaitu khususnya hijab. Nah, jangan lupa klik subscribe jika kawan-kawan muslimah belum mengklik subscribe. Nah, silahkan klik subscribe untuk mendukung channel kami. Nah, untuk kedepannya banyak lagi yang saya akan perkenalkan. Contohnya mungkin untuk besok bisa saya perkenalkan, ini dia hijab dari bahan satin lamis. Ini juga sangat familiar di dalam Instagram ya, lamis. Jadi ini merek lamis. Nah, ini besok saya perkenalkan di YouTube kembali. Dan terima kasih untuk Anda telah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.